Saya Haris Agung Haris Setiawan, atase perdagangan RI di Canberra, Australia. Hari ini kita sedang melakukan business matching dengan 20 pelaku UKM Indonesia dengan buyer, buyer langsung yang datang dari Sydney, Australia, Green Australia Pty Limited. Business matching kali ini dilakukan di Cafe Tuteng Tugu. Ini adalah kafe pertama dari Teh Dua Tang yang kita ketahui bersama sebagai salah satu teh paling terkenal di Indonesia. Mereka mempromosikan produk Dua Tang mereka melalui kafe ini. Tujuan kegiatan kali ini adalah business matching tentunya, mempertemukan antara pelaku usaha Indonesia dengan buyernya yang langsung datang dari Sydney, Australia. Tentunya harapannya produk-produk tersebut bisa dikurasi secara langsung dan bisa dikirimkan ke pasar Australia. Setelah kegiatan ini, para pelaku usaha UKM tersebut bisa menyesuaikan standarnya, bisa meningkatkan level produknya, menyesuaikan permintaan dari buyernya, dan bisa segera masuk ke pasar Australia. Kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dan menjadi tahapan untuk bisa melakukan ekspor. Saat ini, saatnya produk Indonesia bisa berjaya tidak hanya di pasar Indonesia, tetapi juga di pasar global, termasuk Australia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan tentunya, dan salam ekspor.